Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Saat ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium telah memasuki minggu ke-127, periode tanggal 28 Januari hingga dengan 3 Februari, di mana persentase yang terrealisasi mencapai 96,4551%, sedangkan untuk rencana yakni 94,8032%, mengalami deviasi plus 1,6519%. Alhamdulillah, hingga minggu ke-127 ini progresnya masih plus. Ini semua berkat kerja keras para pekerja JIS yang senantiasa membangun stadion kita siang dan malam. Saat ini, progres pembangunan masih terus berlangsung di mana pengerjaan pada tribun stadion terus dilakukan percepatan pemasangan single seat, di mana saat ini sudah ada puluhan ribu seat yang telah terpasang. Untuk tier 1 sudah hampir full dipasangi seat, sedangkan untuk tier 2 sedikit lagi full dipasangi seat, sisa menyisakan area sudut tribun. Sedangkan untuk tier 3 sisa menyisakan bagian sudut tribun, di mana warna seat Jakarta International Stadium ini didominasi warna oranye gradasi abu-abu. Diketahui JIS nanti bakal memiliki kapasitas mencapai 82.000 penonton. Sedangkan untuk lapangan utama saat ini sudah sangat rapi bagian pinggirnya dan rumputnya sudah digelar semuanya. Sisa menunggu pertumbuhan rumputnya secara merata dan pola refleksi cahaya mulai nampak jelas kelihatan pada lapangan utama ini. Dan saat ini rumputnya terus dilakukan perawatan sehingga nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Di sisi lain, untuk fasad stadion saat ini terus dilakukan pemasangan lempengan fasad pada bagian gap horizontal, di mana pada bagian sisi barat sudah banyak fasad yang telah dirapikan dan pola loreng macannya sudah semakin jelas kelihatan bentuknya. Sementara itu, untuk perakitan rangka tahap buka tutup masih terus berlangsung. Saat ini, progres penggeseran rangka tahap buka tutup tahap pertama masih terus berlangsung. Diketahui, atap buka tutup JIS ini menggunakan penutup atap membranet V. Membranet V ini dipilih dikarenakan kuat dan transparan. Transparan ini agar rumput lapangannya tetap bisa terkena sinar matahari saat atapnya ditutup pada siang hari, sehingga rumput lapangannya tetap bisa berfotosintesis. Diharapkan pembangunan Jakarta International Stadium ini rampung pada bulan Maret tahun 2022 mendatang. Kita doakan semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.